Okey, game seterusnya. Teka siapakah saya, teka siapakah pemain ini. Edisi kad FIFA 23 FUT Foot Heroes. Okey, bersedia? Bersedia, saya mati dulu kan. Okey, kad yang pertama. Okey, okey, kad yang pertama guys, come on. Saya pernah bermain di Tottenham Hotspur. Saya juga pernah bermain di Aston Villa. Dan juga persatuan ini saya adalah Everton. Cavill. Bukan. Kau bukan ke aku apa jawapannya? Lah. Yang tak bagi aku tekan kenapa? So pasukan terakhir dia adalah Everton. Kin. Pipit apa? Aku tahu siapa ni, aku lupa nama dia je. Aku sebut negara tu boleh kira tak? Aku tahu negara dia. Australia. Kenapa kiri? Clue dia, agak gelap. Penyerah. Penyerah. Foot Heroes kan? Tak tahu. Senang. Cool. Okay. Habis. 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 Kau kat Foot Heroes pun kau tak pernah pack. Gino lah. Gino. Ni 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 ya. Tapi okay. Inola bukan League 1 ke? Dia main League 1. Kita kena terima. Oh, so Foot Heroes ni dia dia ah dia punya prime dekat League 1. Eh tak Inola League 1. Ah, kau cek. Tak, dia ikut prime, bukan ikut nama tu mampus. Tapi jawapan aku betul. Betul lah. Tapi dia ikut prime kat mana? Yes, guys, saya dah satu point. Satu aku teka semua EPM ni kat. Okay, 1-0 lah. Nice. Ah, cuak nak cari info. Guys, producer. Ah, dia PSG. Guys, producer cuak guys. Ha, dia pernah PSG. Dia ikut itu. Foot Hero ikut itu. Eh, kalau ikut Foot Hero, Foot Hero ikut yang tu. Tak. Okay, okay. Tapi aku dah jawab kan. Ya, seterusnya. Okay. So, tak kira yang tu ni. Eh, kira. Saya pernah bermain di West Ham. Saya juga pernah bermain di Liverpool. Dan... Jerat. Lampat. Itu ikon! Huruf pertama dia M. Huruf terakhir dia W. Mascherano. Dah Mascherano. Betul. Dah 5-1 kan sedulukan sekarang. Okey, seterusnya. Saya pernah bermain di Atletico Madrid dan juga Villarreal. Allah. Kuat bodoh. Huruf pertama dia C. Huruf terakhir dia N. Cap the villain. Betul lah. Betul lah. Kakak aku cengkau. Ambil pun dia pun dia lagi lah. Lagi lah. So dua orang tinggal ni. Ada satu lagi? Satu lagi. Ada kata kalau draw ada satu lagi. Okay. Okay. Saya pernah bermain di Marseille. Pernah juga bermain di Olympique Lyon. Dan juga Tori. Kau nak tekan je ni? Kau nak teka je ni? Tak, dia betul, dia betul. Beritahu huruf mana? Depan huruf K, belakang huruf L. Apa? Kewel. Kewel tu kau, Sewel. Lain. Kewel tu main PL. Semua ya? Marseille. Eh, tak ya. Lyon, Tori. Okay, kita minta clue. Position. Penyerang. Ah. Penyerang? Kau tahu tak siapa? Aduh. Aku tolong kau. Tadi ada dah ni. Gutra.
Ken tu ikon. Dah. Dia jadi jemput yang member pun. Ken. Saya skip lah. Okay eh? Ha. Hey. Ni lah ni bonus lah. Abang dia pilih. Dia prime dia bukan kat situ. Dekat lead one. Ni buat dalam masa dengan dia. Dua kali. Okay. Ni bonus eh. Dia pula tahu tak tahu. Dia best untuk kelak ke. Ha. Yaya Tore! Tak lagi lah, tak apa lah. Aku tahu. Aku tahu. Aduh. Nama satu kelab saja yang mendapatkan dia adalah Arusha Mahmood. Ronaldo! Oh, Wairan! Sari ya? Cari, lagi satu produser cari. Saya tak boleh kalah dengan Fazli ni. Adik, okey. Pernah main Arsenal. Adik dia pernah main Arsenal. Tapi ni masih dalam skop lah. Dia pernah bermain di Barcelona. Dan juga Yaya Toure. Dah sebut dah tadi. Guys, kemenangan ketujuh hari ni guys. Kemenangan ketujuh hari ni. Bapak bias ke producer? Eh betul lah. Tak, tadi aku sebut Yaya Toure. Lepas tu dia memang dia ambil balik idea kau. Ya, sebab aku beritahu dia macam mana. Okay guys, kalau kau nak belajar lebih banyak macam kita orang. Tak, macam saya. Macam kita orang. Kalau nak ada knowledge macam saya, jangan lupa tengok video yang seterusnya guys. Yes.